Halo guys, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan penerbangan layangan kategorinya. Ini ada 2 dimensi kreasi bebas. Itu ada 3 dimensi jellyfish. Ada juga yang sudah terbang ini pegon. Nah, jatuh lagi. Itu sudah beberapa kali percobaan. Nah. Dan tidak lupa juga ada bunga desa dan desa fotomawi. Oke. Nah, satunya ini guys, dari Kulon Progo. Ini bisa berjalan lancar, ada support dari Serena. Sama juga nyamakan community. Nah, di sini juga ada pegon gapangan. Oke, masih persiapan untuk kategori kreasi bebas. Nomor layang-layang 11, jellyfish dari Pesquit Badul. Jellyfishnya ada di sana, guys. Kemudian ada rangsang dari Kulon Progo. Dan bambu. Oke. Sekarang layang jellyfish warnanya pink merah dari Pesquit Kite Club pelayang Segoro Kidul dari Jogja ini guys. Wah, di sini juga ada yang rangsang dari Kulon Progo guys. Oke, layangan jellyfish sudah terbang, guys. Berikutnya layangan 2 dimensi ini pemburu, guys. Bawa panah ini. Oke, layangnya sudah terbang. Berikutnya ini layangan 2 dimensi rangsang atau rangsang ya guys. Ini dari Kulon Progo. Jadi bentuknya seperti angguk. Di belakangnya ada ya semacam dedemitan lah. Kayak gitulah. Wah, ini dari gradasi warnanya keren banget. Dan ini belum lama jadinya guys. Menurut info ya. Nah, lurus tali ini menggok. Oke, nah, ternyata ini tali dolalak Purworejo guys, bukan angkuk ya. Nah, ini ceritanya kesurupan. Sudah terbang.